Betul. Ha. Aku risau ni kalau barang tu tak ada macam mana? Ada, aku dah call dah, barang tu ada. Eh, kalau barang tu tak ada juga macam mana? Mesti ada. Relax. Tak, yang kau yakin sangat ni barang tu ada asal? Okey, okey. Kau cerita dengan aku sekarang ni betul-betul. Apa yang buat kau yakin sangat barang tu ada? Barang tu mesti ada, Azhan. Mesti ada. Sebab kalau tak ada, mati aku. Aku kan dah kata dah, barang tu susah nak dapat. Kau degil. Ish. Eh, biar betul. Ha, sekarang nak buat macam mana? Eh, tak. Dia tak. Apa yang kau nak? Aku dah call dah. Dia kata ada barang tu. Macam mana boleh soal pula? Jadi, tak boleh jadi ni. Tak, boleh. Kau cakap lagi tu macam mana? Tak boleh, tak. Sebab dia dah janji aku. Aku buang masa datang sini sebab kau. Kalau tak, aku tak ada buang masa datang sini. Tak kata barang tu ada, barang tu ada. Mana pergi ya? Eh, tu barang aku tu. Sudah-sudah dia jadi Wahid. Takkan semua orang kau nak silat kan? Sabar. Sabar itu. Mak manis ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi amboi, anak siapa? Kau faham? Tu barang aku, aku nak balik. Boleh ni ambil ah. Abang Beto. Ya, inilah Beto. Dik, aku pesan kat kau elok, baik kau lari sekarang ni laju. Kau nampak tu, kuda-kuda senggugut dia tu. Tak pasal-pasal kan kau kena. Barang dah lah tak ada. Barang? Oh, barang. Sat. Ni lah, abang-abang. Tadi dah abang ada kuasa tadi, so tak tepi. So, tu dah simpan baik punya ni. Eh. Yelah, kenapa aku tak ni? Aku patut tanya dia terus lah dulu. Entah kau, mana aku tahu. Eh, zaman sekarang ni memang orang buka bunga silat dulu baru sibuk nak tanya kan. Buat malu aku je lah kau ni. Jom, kita pergi settle lah. Eh, kau tunggu jap eh. Aku belum settle dengan kau, bagi aku settle barang ni jap. Eh? Nyahut lah, aku cakap. Dengan orang tua, jangan biadab. Nyahut lah.太多不容易，磨平了岁月和脾气。时间转眼就过去，这身后不散的宴席，只因为我们还在，心留在眼底。张开手，需要多大的勇气？这片天。